Gamers. Lah, emang tampilan saya seperti gamers. Game yang saya mainkan hanyalah Project Sekai dan Genshin. Mau kemana? Aku mau live. Nggak kemana-mana. Suara jamnya kenceng banget ya. Kalian yang pernah nonton showroom aku yang awal-awal banget baru mulai showroom tuh, yang aku baru mulai, ya baru mulai showroom, pasti pernah dengar suara jam. Pasti. Di kamar di Bandung pertama kali live di kamar Bandung itu bunyi jam. Guys, bentar guys. Ini pasti bakal nge-lag. Tapi bentar banget. Tolong bentar ya. Ini pasti nge-lag. Jadi bentar. Masuk enggak? Aman ya. Aman. Tadi nge-lag kan? Pasti tadi nge-lag. Soalnya aku tadi keluar aplikasinya dulu, aku perlu membuka aplikasi lain. Kak Fabian, terima kasih. Hari ini aku abis baru balik pergi juga. Dan aku membeli aku membeli prime box lagi. Jadi ya memang sepertinya saya ketagihan membeli prime box. Jadi kita akan buka blind box lagi hari ini. Udah di Jakarta belum? Aku masih di Bandung. Aku masih belum ada kegiatan di Jakarta, jadi aku masih di Bandung. Begitu, aku mau minum minuman dulu. Pasti kenceng banget itu. Indira kenapa Bandung? Karena saya orang Bandung. Saya balik kampung. Kak Putri, terima kasih. Kita akan membuka blind box lagi. Kita ASMR dulu. Kak Kinos, terima kasih. Udah makan? Sudah. Kak, Michi punya Arya, apa nggak kebalik? Terima kasih ya, Kak. Pina sih, terima kasih ya, Kak. Ya, kemarin aku habis lihat sunrise, tapi agak zong. Karena nggak ada sunrise-nya, mendung, tertutup awan. Jadi kayak abu-abu doang. Awan-awan doang, tapi ya sudah. Ya. Kak Dendi, terima kasih. Padahal aku tuh udah berangkat dari jam, gak sih, aku udah siap dari sebelum jam 3. Cuman baru berangkat tuh kayak jam setengah empatan gitu. Jadi kayak sama aja telat. Tapi nyampe sana tuh jam 6. Pas 6 kurang 6. 6 pas sekitar jam segitu. Cuman kayak udah gak ada. Bukan udah gak ada, udah terang tapi nggak ada sunrise, tidak ada warna, hanya warna abu-abu di Pangalengan. Iya, gitu, kayak pakai green screen. Gimana? Asli guys.
guys, asli nih, asli. Tadi hujan nggak di sini? Nggak hujan loh hari ini. Kok buram? Emang buram kali apa kameranya? Tadang. Terima kasih Kak Radit. Terima kasih Kak. Halo. Halo, halo, halo. Main ke Braga dong. Males ah, rame. Banyak orang liburan. Belum tidur. Udah, ini bukan Indira sebenarnya. Indira yang asli lagi tidur. Ya belum lah. Itu matanya merah, matanya merah. Aku selalu kayak gini matanya. Oh, ini kenapa matanya merah? Karena ini bukan Indira yang asli. Mata aku guys, emang mata aku begini. Masih di Bandung? Iya. Lu ngantuk belum? Btw aku abis, aku udah cerita ya, aku nonton, udah beres nonton JJK. Kasbi, terima kasih. I love you, Mada. Terima kasih ya. Kak Amma, terima kasih. Siapa nyalain pompa air? Ada. Masih di Bandung, Ci. Iya, aku masih di Bandung. Sampai jam 4, waduh, nggak jam 4 juga dong. Saya punya cita-cita pengen ke Bandung, semoga cita-citanya tercapai ya. Kita unboxing sekarang deh ya. Halo Kak Ayar. Kita unboxing, mari kita berharap kita tidak mendapatkan yang sama lagi. Kemarin aku udah dapet yang ini, sama yang ini, tiga ini. Semoga kita dapet antara di lima ini atau enggak yang ini. Amin. Kita unboxing. Unboxing. Kita unboxing dulu. Oke. Tidur duluan, boleh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kekuatan bismillah. Jadi ingat. Little. Ditinggal. Kita buka. Semoga. Kita buka. Indra di Jakarta belum nonton Indra sambil nge-game. Semangat ya main game. Oh, belum punya.
Kok wangi sih? Kok wangi sih? Yeay, belum. Ih, lucu banget, lihat ikatannya. Kapan-kapan teateran gini gak sih rambutnya? Asal udah pernah dah. Kenapa sundanya keluar? Tadah. Kayaknya kalau ntar kelamaan di Bandung ya, sundanya keluar lagi. Seperti ada yang hilang. Terus dapet payung. So cute. Kita ini dulu pasang. Oke. Ntar kita lihat ini namanya siapa ya. Nggak ada bahasa Inggrisnya. Rasanya yang kemarin ada bahasa Inggrisnya nggak sih, walaupun aku dapetin itu. Ya nggak sih. Ujuh, lihat. Kok ini banget sih terang. Nah, nggak tahu deh. Ini sampah. Beli di Bandung, iya. Ada kok tokonya di Bandung juga. Lucu, lihat kecil. Jadi mix sama Manda nggak jadi, harusnya hari ini tapi aku pergi juga. Cantik banget sih, makasih ya. Jadi kucingnya mana? Kucingnya di luar. Tadi aku dateng gak ada Selo tapi ada Pumpkin. Kalian belum ketemu Pumpkin kan? Pumpkin lebih tidak brutal. Cuman aku lagi gak mau di luar. Gak mau keluar, males. Susah amat sih. Ini megang payungnya di mana ya? Di mana megang payungnya? Oke. Sudah. Enggak kelihatan. Megang payung. Lucu kan? Jadi yang koko ya aku udah punya 1, 2, 3, 4, sisa 4 lagi sama satu hidden. Jadi ada 5 yang aku belum, tapi yang 4 ini udah ASMR. Tadi nyambil ASMR gitu kan, lucunya. Kan. Terus ntar aku bawa ke Jakarta nya ini gimana, aku nggak tahu. Kita lepas dulu payungnya, kita masukin lagi ke sini. Wah, nggak masuk karena ada ini. Bodoh amat deh. Tapi ini masukin ke sampah. Terusnya tadi aku beli 2 blind boxnya. Sudah. Aduh, panas ya. Pakai jaket. Terus kita masukkan lagi di boxnya. Unboxing kita hari ini. Minum dulu ya.
Itu pasti kenceng tuh. Line up teater udah nih. Ini belum sih. Jadi kasih tahu belum? Buat aku habis lagi baca mention, ada yang cerita katanya dapat pasien anak umur 7 tahun. Kalian ya baca aja kalau udah lewati kalian. Aman guys, aku sekarang sudah sering minum air putih kok. Banyak yang suka mention-mention gitu, cuma kayak aman sekarang. Aku udah sering nyetok dan lain-lain. Jadi aman-aman saja. Terus aku tadi mau ngapain ya? Oh iya, aku mau ngomongin ini line up, cuma aku gak tahu udah diumumin apa belum. Sudah. Aku minggu ini Dua show teater. Terus sekarang tumben lagi kita show teaternya 2 show dalam 1 hari. Aku apa sih RKJ sama Ramune ya. Duduknya yang jam 2. Apakah akan bertemu show 1? Berarti aku show 1 ya 2 hari, tanggal 6 dan tanggal 7. Kak Juna, terima kasih. Bertemu gak nih? Bertemu gak kita? Wow, ada apa nih? Ada ini juga guys, OFC event lagi, Fun on Board lagi. Wah, apakah kalian akan ikut? Apakah kita akan bertemu? Kemarin seru banget loh guys, Fun on Board. Aku 2 kali. Yang kemarin yang bikin pizza tuh Fun on Board juga gak sih? Namanya apa beda ya? Aduh, aku gak inget. Cuman kan kita main board games gitu juga kan. 2 kali main. Aku yang pertama menang, yang satunya lagi kedua lah. Jago. Seru, seru sekali, seru. Bohong bener ya Kak Alka, terima kasih. Ketemu gak? Gak ngantuk apa? Tidak, aku belum ngantuk. Bobo duluan ya. Yang udah ngantuk dan mau tidur silahkan. Apa tuh? Katanya perbaiki jam tidur. Enggak sekarang. 2024 kan perbaiki jam tidur, bukan Januari. Masih ada 2024, masih ada 300 berapa ya? Masih banyak deh. Terima kasih ya giftnya. Alasan memang. Kita pasang lagu yuk.
Suka kalian kalau misalkan dari kemarin lihat mata aku merah, mata aku merah tuh aku nggak ngantuk. Aku juga nggak ngerti kenapa, cuman kayak apa efek kamera ya, tapi kayak biasanya kalau lihat langsung aku matanya nggak merah kok. Bingung aku juga, tapi kayak enggak, aku aman-aman saja. Terus tadi aku habis beli buku juga, bukan buku tapi komik. Sebentar ya, sebentar. Kirain aku nge-like. Sebenarnya aku udah beres baca, tapi ya udah beres baca. Aku nggak nonton tapi baca. Aku beli Death Note. Tapi ini tuh yang side story-nya, jadi kayak bukan yang gitu deh. Terus aku udah pernah baca juga sebenarnya, tapi kayak aku ingin punya apa sih namanya, fisiknya tuh SMA. Ya bagus, warnanya cocok ya, warnanya cocok. Kita buka. Kalian gimana sih kalau cara membuka buku baru yang ada plastiknya? Aku sih gini. Nah, sampai plastiknya kebuka. Aku nyalain kipas. Di Bandung gak ada AC ya. Maksudnya ngapain di Bandung pakai AC? Jadi aku mau nyalain kipas. Tapi ntar suaranya banget. Kita nyalain deh. Kalau gini kalian ingat showroom awal-awal aku gak sih? Ini bener-bener vibe showroom awal-awal aku. Suara kipas, suara jam. Hardang. Bau. Bukan bau, wangi buku baru. Aku udah pernah baca yang ini waktu itu. Aku cuma karena ingin buku fisiknya aja sih. Sebenarnya udah pernah baca. Tarea, tarea, tarea.
Pernah. Favorit side story favorit aku yang ini Akira A kayak ada yang udah pernah baca itu favorit aku yang dia udah pernah baca ini. Ini buku baru enak ya, Dir? Iya. Itu buku apa, Dir? Death Note. Di sini ada ini nih kok kalau itu. Bede. Oke. Bagus. Ya, gak tau lagi aku. Balik ke Jakartanya hari apa? Belum. Kalau nggak besok. Hari ini udah berganti hari, guys. Jadi kalau nggak hari ini, besok. Lihat ntar. Terus foto kucing. Kucingnya gak bisa diajak berfoto. Coba dipakai. Jangan. Begini lah jadinya. Terus rambutnya aneh. Liburannya seru nggak? Seru, seru banget hari liburan kali ini. Hah, apa sih tuh? Jadi kamu kalau di Jakarta apa sih? Jadi kalau aku di Jakarta kamar ini punya siapa? Jadi kalau misalkan ini tuh kamar adek aku. Cuman kalau misalkan aku ke Bandung, ini tuh kasurnya bisa dijadiin dua gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi nggak di sini, kasurnya tuh ditumpuk. Jadi dua kasur jadi lebih tinggi. Cuman kalau misalkan aku ke sini, kasurnya tinggal diturunin ke bawah gitu, jadi satu kamar doang gitu. Ngantuk ternyata. Nguap dikit. Indira dingin gak? Enggak, tadi kepanasan tapi sekarang karena udah nyala angin, dingin ternyata. Enggak, karena angin berarti aku nguap.
Lah nggak hujan, nggak di sini nggak hujan. Dari oh nggak seharian sih, tadi pagi hujan. Cuman gitu deh. Apa tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Oh, kaget. Adik kamu kemana? Aku usir. Gak boleh di kamar dulu. Itu kamu udah bisa bikin sekte blind box sama CPU CJC. Emang mereka suka blind box, beli blind box juga? Aku suka. Aku ingin deh kayak sambil live tuh main project Sekai. Tapi kayak aku tidak bisa ngasih lihat gitu loh. Aku nggak ngerti kok cara biar build PC juga pengen aku, nggak bisa. Nggak bisa, saya nggak bisa. Nggak bisa. Kemarin CPU main Switch, oh iya bisa. Nggak ngerti aku. Tanya Ci Jesslyn. Kesiburan ngapain aja aku? Main sama teman-teman. Halo. Aku nonton sambil merem. Udah suka di sini. Suka siapa di Project Sekai? Siapa ya? Aku masih mari kita lihat, aku lupa nama-namanya. Mari kita lihat nama-nama Project Sekai. Tapi yang dari Miigo aku sukanya. Favorit aku di Miigo. Miigo. Cara. Siapa saja kah mereka? Mari kita lihat. Oh, ini dia namanya. Enggak. Bentar ya, kita lihat dulu, takut salah. Mizuki. Aku suka Mizuki. Favorit aku Mizuki.
Mori somayo. Ada vlog nggak di Bandung? Nggak ada sih. Habisnya hari-hari main doang. Kajuna, terima kasih. Anime favorit? Apa ya? Banyak. Cepio tuh apa? Ntar aku mau baca bentar. Stop komen. Aku nggak bisa lihat. Mana ya? Mana ya? Cepio tuh kemarin cuma ngadep belakang gitu message-nya, jadi kita lihat Cepio gitu. Terus aku harus main ininya sambil ngadep belakang gitu, project kayak. Susah dong. Live masak nggak bisa. Jadi aku Ferit Aita kata semangat, semangat, selamat ya. Aita kata, Aita kata. Aduh, nggak jadi deh. Hari, bukan hari ini berarti, kemarin kemarin adek aku yang paling kecil baru ulang tahun. Aku nggak inget yang keberapa, cuman ulang tahun pokoknya. Terus mama aku bikin kue tapi dari mie, jadi bawahnya mie dibikin bulat, terus di ada telur gulung gitu, terus atasnya ada sosis sama ayam. Jadi aku ngasih kayak kue gitu. Kayak gue, tapi ini mah mie. Ini 2024, semoga pajamaan ya, dear, setuju, amin. Doakan saya. Tumpeng itu mah beda atuh. Tumpeng mah ada nasinya. Tumpeng mie, iya sih. Benar. Tau gak sih? Ini karena kipasnya langsung ngarah ke aku, terus anginnya langsung masuk mata, jadi keperih gitu. Dia sih kelihatan ya kalau dari sini kayak warna merah, kayak ini sih kelihatan banget tuh. Tapi kayak ke deket kayaknya putih-putih aja. Ke kipasan panas, pakai kipas gitu deh. Gimana Bandung, seru nggak? Seru. Terus kali ini balik Bandung tuh aku sama teman-teman main lumayan jauh gitu. Kita ke Pangalengan, terus ke Puntang. Seru. Makasih Kak Christian. Gimana babakarannya, seru? Thank you.
Ke Puntang sempat ke ini, ke sungai. Sungai kan namanya tuh, namanya. Sungai terus ke kayak kafe, cuman bukan kafe. Emang curug gitu? Gak tahu tuh. Ke Wayang Windu enggak? Pangalengan di mananya? Di Pangalengan lah, pokoknya. Curug kemarin. Nggak tahu, tapi aku jadi inget ya. Waktu itu aku pernah liburan sama teman-teman ke pantai. Padahal niat awalnya dari pagi tuh cuman ke curug. Jadi pas udah di jalan ke curug, ternyata curugnya tutup, tutup antara tutup sama rame atau macet gitu. Akhirnya nggak jadi ke curug, akhirnya kita maju lagi ke kebun teh aja gitu kan, ngeliatin kebun teh doang. Nah kayak gitu ngomong lagi, udah pada turun tuh di kebun teh, ngomong lagi, pantai apa ya? Deket, tinggal lurus katanya. Gas, akhirnya pantai. Dari yang awalnya mau curug doang, tiba-tiba di pantai. Muncak. Kapan-kapan muncak mah. Tik-tik jamnya serem. Ya udah, saya harus gimana? Kak Juna, terima kasih. Dira, apa? Apa? Terima kasih Kak Juna, kasih hantunya. Saya tidak bisa baca komen. Gak pernah kepikiran apaan tuh? Gak pernah kepikiran punya idol orang Sunda. Aku juga gak pernah kepikiran bakal jadi idol ya. Apa itu? Lagat-lagat itu juga masih sekitaran Bandung Selatan ini mah. Jauh. Eh bentar, deket Ketang. Adanya sering ngeselin nggak? Sering. Indira dulu Tarka, ya dulu di komplek yang lama. Komplek yang lama. Dulu pernah Tarka bentar doang. Kangen kulkas. Kak Willy, terima kasih. Kangen kulkas di kosan nggak? Enggak sih, abisnya masih kosong. Apaan tuh ada yang pakai hangul? Ah, nggak tahu itu mah. Kak Juna, terima kasih. Aku banyak foto-foto belum di post. Kayak pas kemarin di Pangalengan masih ada beberapa. Kak Kinos, terima kasih. Terus aku ada foto-foto baru juga. Terus iya, masih banyak banget foto yang mau aku kirim, aku post, cuman belum. Kak Aris, terima kasih. Kak David, terima kasih. WKWK gemes apa tuh? Makasih ya, gemes ya. Terima kasih Kak Aris. Didain verif STS kamu. STS aku? Masih lama? Masih gak tahu kapan? Mending L atau Kira? L.
hotel. Karahan, terima kasih. Indra main game gak sih? Main Project Sekai. Hai Juna, terima kasih. Halo Arhan, terima kasih. Abis ini aku mau, nggak tahu mau ngapain, tapi kayak pengen bikin apa gitu. Kamu ulta apa? Aduh, nggak bisa baca aku. Senda pisan, enggak, biasa weh. Tau gak sih, aku pernah cerita gak sih, wehnya di Sunda sama wehnya Jakarta tuh beda. Kayaknya pernah deh. Tapi kayak aku tuh gak bisa menjelaskan, tapi kayak weh tuh beda antara kalau aku bilang weh di Jakarta sama weh di Bandung. Gak tau, tapi aku gak bisa menjelaskan. Tapi beda aja pokoknya. Pas foto atau dir, iya, ntar ya. Kalau apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Ya itu mah sama. Kuliah atau SMA? Enggak keduanya. Bingung kan? Aku masih SMP. Nanya, nanya. Terima kasih Kapio. Kalian nggak tahu aku ini salah satu magnet tahu di JKT. Masih SMP, aku baru masuk. Gak dengar. Ke Juna, terima kasih. Ayam warna, terima kasih. Terus tadi aku habis dari ini, pengen main ice skating deh guys. Main ice skating bakal lama gak live-nya? Bentar lagi deh, udah mau jam 1. Jam 1.15 kita beres, oke. Main skating dari belum liburan, masih Jakarta, dari waktu itu balik Bandung ke Jakarta lagi, terus balik Bandung lagi, sekarang pengen main skating. Kayak belum sempet aja. Halo, halo. Tanggung subuh, tanggung dari mana? Subuh masih lama. Waduh, cepet banget komennya. Bagaimana saya membacanya? Kak Arya, terima kasih. Dir, kamu fobia apa? Fobia sebenarnya bukan fobia banget, tapi lebih takut. Maksudnya kalau fobia kan kayak parah banget, maksudnya aku cuma takut
Masih sama aja, aku nggak tahu sih, tapi bisa dimasukin. Fobia banget, tapi aku takut tinggi, gelap, dan laut. Kenapa sih nadanya harus begitu ya? Aku takut tinggi, gelap, sama laut gitu. Sama serangga sih paling ya. Kak Kinos, terima kasih tumpengnya. Harusnya ini tumpeng aku ambil terus aku tadi buat ulang tahun. Kak Yuda, terima kasih. Tadi habis makan ramen aku. Salah satu ramen terenak yang aku makan. Lebay dikit cuman ya udah ya. Cuman daging ayamnya tuh kayak lembut banget tapi kayak bukan daging, kayak lembut daging gitu loh. Aku nggak ngerti tapi enak. Kak Juna, terima kasih. Ramen terus. Emang kalau pergi pasti ramen. Selalu kan aku. Kangen kosan Mandang nggak? Nggak juga sih ya. Kapan yang terakhir? Nggak lama. Ini gimana hari ini? So fun. Aku tadi pergi menghabisi hari-hari sebelum kembali ke Jakarta karena aku nggak tahu kapan lagi balik ke Bandung, nggak tahu kapan bertemu bersama dengan teman-teman saya lagi. Jadi kita main saja terus. STS nanti pakai tumpeng. Saya tetap mau kue. Tolong ya, aku mau kue aja. Post TikTok aku belum sempet pindah TikTok lagi. Baju tidurnya bagus. Ini bukan baju tidur. Ini aku hanya memakai crop top dan jaket. Aku kan belum hapus makeup jadi ini bukan baju tidur. Dira, ini playlistnya apa? Ini playlist yang yang ini tuh aku ini gak sih publik kok. Pokoknya kalau cari ini tulisannya SMTH, itu singkatan, itu dari kayak something cuman disingkat jadi SMTH gitu. Nah ya jam segini tuh ya, tadi aku pulang kayak belum jam 12 kan, masih di bawah jam 12 aku udah balik. Terus kayak udah sepi banget, kayak udah gelap jalan tuh, berbeda sekali dengan Jakarta. Lihat cincinnya. Kak Kinos, terima kasih. Kayaknya ini udah aku selalu kasih lihat tiap live. Masih sama deh cincinnya. Apa sih itu? Kak Juna, terima kasih. Sumpah yang masih nanyain Spotify, tolong dijawabin ya guys. Aku udah nge-share lagi abisnya. Kemarin aku abis nge-share lagi di X. Tolong kasih tahu mereka. Kak Ayar, terima kasih. Kalian pokoknya cari aja di X kalau mau nyari playlist aku. Ada kok. Aku pengen Riso Mayo. Harus ke Jakarta.
jerawat. Nanti yang kangen. Cik Eli gak ketemu di Bandung? Enggak. Sama kayak aku sama Manda. Rumahnya teh nanggung aku ngomongnya. Rumahnya ujung ke ujung. Jadi belum pernah. Aku tuh paling jauh kalau gak salah. Iya. Aku bahkan belum nyeblak, guys. Harusnya hari ini nyeblak, cuman gak jadi. Lebaran pulang ke Bandung gak? Gak tahu. Abisnya tahun lalu aku lebaran juga di Jakarta perasaan. Seinget aku. Cuman pengennya balik Bandung sih. Tapi masalahnya tuh semua keluarga pada ngumpulnya di Jakarta kalau lebaran sekarang. Gak tahu. Karena Sumayo, terima kasih. Pusbumu siapa aja? Kak Keisha, terima kasih. Karisomanya, terima kasih. Muak nih. Real ngantuk. Ternyata ngantuk beneran, guys. Ntar lagi lah. Apa sih? Abis kemana? Abis main. Karena rel, terima kasih. Yang bilang mataku merah, mataku nggak merah nih. Emang efek cahaya ini kayak abis ini kayak jadi mulus gitu. SS aja ya. Yang SS sendiri. Ya. Indra ajarin main ice skate dong. Aku juga udah lama gak main ice skating. Cuman tadi ngelewat gitu kan. Pengen, udah lama banget dari lama aku tuh pengen ngerancangin kayak pengen main ice skating bareng Danesa kan. Bahkan chat Danesa belum aku balas lagi. Dia DM. Terus aku kayak, kita tuh dari lama udah pengen main bareng lagi kan. Terakhir udah lama banget, terus kayak gak sempet terus karena jadwal akunya. Ya sebenarnya padahal aku tuh, dia tuh udah bilang kayak, Danesa udah bilang kayak, ntar cuman aku lagi gak ada kegiatan langsung chat aja. Dia pasti bisa-bisa aja, ngedadak juga gitu. Terus katanya, cuman akunya. Ya kalau lagi ada kosong akunya yang main sendiri, mesti aku yang pergi-pergi sendiri. Me time gitu loh. Indira only, terima kasih ya kak. Cuman aku pengen, ntar aku pengen ngajakin ice skating ke Danesa. Kalo ga ice skating terakhir tuh cuman jalan-jalan ke yang mall yang ada Korea-Koreanya itu loh. Mau menit lagi deh, 6 menit lagi. Biar 15. Dirjem, aduh, apaan tuh? Aduh, dir, cuma gak kebaca. Pak Kinos, terima kasih.
Rizal Mayor, terima kasih. Bakal ini lagi perang podium lagi. Bener-bener. Kemarin ya udah deh, gitu deh pokoknya. Spill pumpkin ada di luar. Malas ngambilnya. Indira kuliah milih jurusan apa? Kedokteran ITB. Kak Rizal Mayu, terima kasih. Makanya aku belum kuliah. Kejunan, terima kasih. Apa sih ini kan si Jessie kan yang waktu dulu sampai masuk ini yang rame ya kan, ya nggak sih. Aduh, itu ngakak banget. Kavian, terima kasih. Semuanya, terima kasih. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Kita akan dimainin dimainin itu sama stetoskop. Nonton Hunter x Hunter enggak? Belum pernah nonton. Kejutan, terima kasih. Nonton Detektif Conan enggak? Enggak ngikutin, cuman suka. Jadi kayak kalau misalkan bisa, kadang nonton filmnya yang baru, yang bioskop. Kadang kalau kan ada di TV, suka nontonin. Cuman enggak yang ngikutin dari awal. Cuman aku suka Detektif Conan. Gitu. Low battery, low battery. Ini deh, ntar. Ini deh, gitu aja deh guys. Udah low battery HP aku. Ntar kalau sambil di cas, miring-miring protes kalian. Bentar, kenapa aku ngomong protesnya kayak aneh banget. Protes. Gitu. Makasih ya sudah menemani live lagi hari ini. Ntar live lagi kalau nggak besok ya aku kabarin. Makasih ya. Yang mau tidur tidur ya. Kita baca top gifters dulu. Wedew. Yang ke-10 ada Kak Christian Dwi Tama P. Terima kasih ya Kak. Yang ke-9 ada Indira Only. Terima kasih. Yang ke-8 Kak Arya Fajar. Lalu ada Kak Dimas Aji Darmawan. Terima kasih ya Kak. Terus ada Kak Dilbar Lazarus, Kak Rizal Mayo, Kak Ayar, Kak Aris. Kak Aris enggak, 3 akun lagi Kak. Lalu Kak Juna dan Kak Kinos. Terima kasih. Makasih ya. Selamat tidur semuanya yang masih berkegiatan. Ya udah, semangat aja. Good night. Bye.